itulah kesukaan hatiku. Buat kita, Pak, pesan-pesannya hari ini gimana, Pak? Pesannya, Pak? Pesannya tahun ini harus berubah, harus semangat lagi, harus membangun lagi untuk jiwa-jiwa, untuk kemuliaan Tuhan. Itu aja. Bapak saya dulu dukun, dipanggil Tuhan, tahun 2006, saya nggak tahu apa-apa. Saya ditangkap oleh Tuhan, 2008, dan dibaptis oleh Roh Kudus. Keluarga saya sudah menerima Yesus Kristus. Amin. Saya dulu dukun, tidak apa-apa. Saya dibuang dari orang tua saya, jadi saya dipisahkan dari orang tua saya, dibuang, jadi saya dihina, diejek, diludahin, seperti Yesus Kristus diludahin, cacimaki, tidak apa-apa yang tahu sabar. Pas saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, jangan keluarga saya, ubahkan abang saya, orang tua saya. Sudah sekarang sudah jadi pendeta. Mantap, Pak, menguatkan saksinya, Pak. Mengikuti Yesus itulah